Perkenalkan, nama saya Aditya Auliansyah, perwakilan dari kelas 11 Agama 1. Dan saya Pahmi Miftahul Latif, saya perwakilan dari kelas 11 MIPA. Di sini kami akan membacakan puisi yang berjudul Jalanan. Di jalan mereka hidup, di situ juga mereka terkubur. Anak-anak yang tidak punya pengasuh membiarkan debu jalanan mengasuh dirinya. Dipungutinya sembarang senyuman untuk hati yang dahaga, dan didatanginya sembarang lambaian untuk rindu yang menyiksa. Ditapakinya jalan sepanjangan, meski tahu jalan itu tak akan pernah mampu menghantarkan mereka ke kampung bahagia. Jalan-jalan yang makin panjang dan makin bagus bukan ibu dari anak-anak jalanan, bukan ibu dari siapapun. Jalan-jalan yang menjulur ke seluruh kota, ke segala arah, yang tak punya hati dan tak punya air mata, yang ada hanyalah debu jalanan, kebisingan, dan selebihnya tidak ada kepedulian. Bagaimanakah bisa menjadi ibu tanpa hati dan air mata? Bagaimanakah bisa tidak menjadi ibu tanpa hati dan air mata? Anak-anak jalanan itulah yang tahu apa artinya tidak punya hati dan air mata. Kita tidak bertahun-tahun mereka di sana, hanya debu yang mengasuh dirinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.